tua dia, dia mati hari ni. Budak-budak muda, orang tua dia suka hilang kedai-kedai kopi. Tapi dia tak sedar kain kapal sudah siap dikerak. Berapa ramai adik-beradik anak pinok saya sobat duk baloh. Sedekah esok dah nak mati. Pesanan ikhlas hamba untuk diri hamba setahun mana mari. Jagalah semaya semolek-moleknya. Antara amalih yang mula-mula malaikat tanya, semaya. Kalau beres semaya, maka bereslah kita dari lubang kubur. Kita hari jatuh sebaik-baiknya semaya berjemaah di masjid. Antara sunnah Nabi yang paling mudah, tapi ramai tak kuat adalah semaya berjemaah di masjid. Tak jadi semaya orang yang berjirai dengan masjid, kalau duduk dekat dengan masjid, balesuh. Kalau tak pergi semaya di masjid. Yang kedua, tidak perlu berbangga-bangga dengan pakaian yang berjenama. Kerana pakaian terakhir kita hanyalah kain kafan. Tidak perlu berbangga-bangga dengan wangi yang mahal-mahal. Kerana wangi yang terakhir kita hanyalah kapur baru. Tidak perlu berbangga-bangga dengan rumah besar. Kerana rumah terakhir kita hanyalah lubang kubur. Tidak perlu berbangga-bangga dengan kereta besar. Sebab kereta ngelah kita naik hanyalah ngusung ataupun pin jenazah. Tidak perlu berbangga-bangga dengan anak pinok hok ramah. Sebab bila mana kita mati, belum tentu anak pinok kita boleh doa kita setekah pahala kita. Kita asal daripada tanah, makin hasil daripada tanah. Buat rumah atas tanah. Mati sesok repuh dalam tanah. Apa kita nak agak sombong. Tidak perlu berbangga dengan jawatan dan kedudukan kita hari ini. Kerana jawatan terakhir kita hanyalah arwah ataupun orang panggil gemuluh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.